tadi di game pertama sempat unggul, kenapa akhirnya bisa lalu di set itu tadi tinggal jauh ya 2-11 kenapa ya berapa apa bagaimana kondisinya bagaimana sih saat ini? Ya, seperti kendala ya. Kemarin saya sempat sakit juga dari hari Kamis pas lawan Jordan itu juga muntah-muntah itu sama seperti hari juga. Pas sampai puncaknya sih pas saya kalah waktu pas lawan Thailand itu udah mulai meriam juga. Dan habis dari situ kemarin saya juga pulang langsung belum bisa makan dan kita juga harus main juga kan di sini. Jadi kemarin baru sempat PCR nggak sempat latihan. Sekarang baru pulang PCR jadi langsung. Jadi belum maksimal juga ya kondisi saat ini. Ya, udah mendingan. Tapi jadi faktor utama buat kekalahan ini. Sebenarnya juga bukan buat alasan juga kan kita kan tuntutan juga buat main. Jadi harus maksimal. Karena di Indonesia Master sama Indonesia Open kan hasilnya belum maksimal. Kalau buat kalian apalagi sih yang mesti ditingkatin untuk menuju turnamen berikutnya? Ya mungkin untuk next turnamen lebih banyak evaluasi diri sendiri sama introspeksi diri sendiri sih. Gimana benahin diri sendirinya karena masih jauh. Dari kemarin kan saya juga udah bilang kita di match nomor 1 kan dapat secara ranking block, tapi kalau secara prestasi kan semua kan masih sama, saya juga prestasi sama Mentari juga masih nihil kan sampai saya prestasi, jadi kalau untuk nomor pertama enggak lah, jadi kita sama-sama buat nembangin aja sih di tahun depan kan ada kualifikasi olimpiade, apa yang Coach Nova minta ke kalian ketika melawan elite-elite yang 10 besar batas, apa yang instruksinya? Ya yang pasti power saya harus tambahin lagi dan harus lebih giat lagi, lebih konsisten lagi. Ya itu sih yang paling penting karena cara permainan sekarang juga udah sama semua. Yang terlebih lagi itu cuma PD sama konsisten dan power. Berarti Coach Nova tidak ada target tertentu ketika kalian menghadapi yang top 10 itu ya? Pasti ada target kan, oh, iya. Tapi kan kita kan juga punya tanggung jawab sebagai atlet. Jadi ya kita sama-sama harus bisa ngasih yang terbaik. Setelah ini mungkin aman apa nggak bisa ke Malaysia sama Singapura? Ya mungkin jaga kondisi dulu. Ya mungkin nggak tahu, tergantung coachnya juga. Thank you. Sukses ya. Thank you.